Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini jalur bonsai berada di Desa Jaten Cilik ya. Desa Jaten Cilik yang tepatnya berada di tempatnya Bapak Teguh. Nah, Bapak Teguhnya lagi pruning-pruning, bisa kita datangi. Nah. Banyak sekali bahan bonsainya Pak Teguh. Iya Pak. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore. Nah, kita ketemu sama teman lama ini. Ya. Di video-video awal YouTube saya, ya. Jalur bonsai itu ini artisnya. Ya, ada bonsai bolang, waktu bolang dan lain sebagainya Pak Teguh. Siap-siap Pak. Dan ini ada banyak sekali Pak Teguh ya. Iya Pak ini. Pohon-pohon sancang yang di ground ya. Iya. Wih, cakep sekali. Bisa kamera agak ke depan ya. Ini ya, itu ngelihat. Ini ada bahan sancang. Ini sancang yang bagus ya, soalnya batang hitam ya ini. Iya Pak, hitam. Batang hitam ini. Batang hitam itu lebih lentur. Lebih lentur. Jadi ini, kalau batang lentur. Hitam lebih lentur. Kalau batangnya agak hijau itu biasanya agak kertas ya. Agak keras. Nah ini bisa dilihat untuk sancang batang hitam ya. Dan ini diprogram di atas batu Pak Teguh ya. Iya ini dibuat panorama Pak. Wih, ini lagi di pruning-pruning Pak Teguh ya. Iya Pak ini. Nah ini pohon-pohon sancang ya. Iya. Pohon sancang, nah bisa dikasih background belakangnya ini bisa tampak lebih bagus ya. Wih, ini daunnya sudah kecil banget Pak Teguh. Iya ini udah lumayan lama Pak. Ini. Lumayan lama ya, dan iya. Ini tempatnya ada di pinggir gunung ya, di atas gunung ya. Iya Pak. Jadi lokasinya juga bagus banget. Untuk pemandangannya dan di sini banyak sekali. Ada berapa pohon ini Pak Teguh? Ini mungkin kalau pohonnya ini mungkin ada seribuan Pak. Ada 1000 lebih ya, iya, pohon Pak. Sancang yang di ground ya. Iya Pak. Dan dari, kalau ada yang berminat gimana Pak Teguh? Bisa Pak. Bisa nanti menghubungi. Bisa langsung dicapri nomornya Pak Teguh di bawah video ini atau iya. Nanti bisa difotokan atau langsung video call Pak Teguh ya. Iya siap Pak. Kalau borongan bisa ya. Bisa Pak. Nah ini juga ada yang bagus Pak Teguh ya. Iya. Nah ini ada yang bagus ini. Nah akar-akarnya sudah kayak gini ya. Sudah sampai ke bawah ya. Dan ya, tahapan cutting semua Pak Teguh ya. Iya saya tahap cutting semua Pak. Tahapan cutting dan banyak sekali. Pohon-pohon sancang luar biasa. Bisa langsung japri di nomornya Pak Teguh yang ada di bawah video ini. Iya. Yang ini Pak yang kalau ada yang minat Pak dijual Pak. Nah ini ya. Iya Pak. Kalau ini kira-kira sampai berapa Pak Teguh ini? Ini kalau kira-kira kalau naik pot Pak ya ini kisaran 2 juta nego Pak. Ini. Sekitar 2 juta nego ya. Iya Pak. Ini. Dan pohonnya sudah kecil banget ya. Iya. Ini ya. Besar Pak ini batunya. Batunya besar sekali ya. Nah bisa langsung dicapri nomornya Pak Teguh yang ada di bawah video ini. Nah. Sudah siap pot Pak ini. Siap pot ya. Sudah terima beres. Tinggal pajang Pak. Nanti. Tinggal pajang ya. Langsung dinaikkan pot ya Pak Teguh ya. Luar biasa pohon sancang, iya. Program sancang, wah ini tabungan masa depan Pak Teguh, ini daunnya kecil banget. Iya Pak, sekarang soalnya di apa itu di hutan itu susah Pak sekarang. Sudah Pak. Untuk cari bahan-bahan serut lokal dan lain sebagainya sudah susah ya. Susah Pak. Kita... Terlalu banyak pembolang dan lain sebagainya ini. Iya betul Pak. Nah banyak sekali. Program di batu ya rata-rata program di atas batu. Iya betul. Wih cakep sekali untuk bahan-bahan bonsainya ini dengan karakter batu yang luar biasa ini dengan suasana pegunungan yang asik. Wih banyak sekali ini pohon sancang ya yang diprogram kecil-kecil ini juga sudah lumayan cakep-cakep ini. Dan rata-rata ori di atas batu ya. Iya, Pak. Nah, ini juga programan Pak Teguh ya. Iya, ini belum hidup Bapak yang ini, Pak. Masih baru belum. Tanam, Pak ya. Baru tanam ya. Rencana nanti kalau sudah hidup diprogram di batu Pak Teguh ya. Iya, betul, Pak. Wih, banyak sekali nih. Iya. Ribuan, Pak, sini. Nah, dan ini ada pohon sancang Pak Teguh ya. Iya Pak ini. Ini wacang atau sancang ori Pak? Ini wacang Pak ini. Wacang ya. Jadi bawahnya ini wahung. Disambung pucuk sama sancang. Iya. Wih dan daunnya sudah sekecil ini ya.
sudah lumayan lama Pak ini, sudah sancang semua Pak ini. Sancang semua ya, dan iya, ini sudah sebesar ini ya untuk tahapannya ya. Iya. Kita lihat untuk perantingannya juga sudah bagus. Dan daunnya kecil sekali, subur ya. Subur Pak. Kaki-kaki muter ya. Muter Pak ini. Untuk besar batang bisa dibandingkan sama lengan Pak. Iya, ya. Iya ini Pak. Iya. Selengannya. Ini sebotol aqua lebih Pak ini. Sebotol aqua lebih untuk ketinggian kurang lebih Pak Teguh. Ini 40 Pak. Sekitar 40 cm iya, ya. Dan kondisinya 40, subur Pak. Banget. Iya. Karakter kakinya muter ya. Muter Pak ini kaki. Kaki full mutar. Muter. Untuk siap jalan-jalan ya pohon ini ya. Iya Pak. Oh, untuk pajangan depan rumah juga sudah bagus karena komposisinya sudah sempurna. Dan daunnya juga kecil banget ini. Lembut Pak. Lembut ya, ini masih harus dipruning. Sekali pruning lagi ini luar biasa ya, sekali tahapan cutting lagi ini. Kecil-kecil pohon wacang ya, atau sebut sancang ya. Iya. Nah, sangat-sangat bagus. Untuk pohon ini dibuka dengan harga berapa Pak Teguh? Ini 1.500.000 Pak. Dengan harga cuma 1.500.000 iya, ya untuk pohon wacang ini ya. Wacang Pak. Kondisi sempurna, subur dan tanpa atas juga subur sekali. Iya Pak. Dengan harga cuma 1.500.000 bisa langsung japri nomornya Pak Teguh yang ada di bawah video ini. Nah, kita lihat pohon yang lain yang mana Pak Teguh? Yang ini Pak, ini. Ini ada asam jawa Pak Teguh ya? Iya, di batu Pak. Program di batu ya, kondisinya subur ya? Iya. Untuk karakter batunya juga luar biasa bagus. Untuk coba agak diangkat sedikit untuk iya, anu. Iya Pak. Iya. Nah, kita lihat sekelilingnya. Nah, subur banget ya pohonnya. Dan batang utamanya nancep di batu. Iya Pak, dari biji Pak ini. Nah ini dari biji. Nah, nancep di batu nih. Kuat Pak Teguh ya. Kuat Pak ini. Sudah menyatu dia ya. Iya. Untuk dari pohon asam jawa ini dibuka dengan harga berapa Pak Teguh? Ini 300 Pak. Dengan harga cuma 300.000 rupiah. Iya Pak. Asam jawa program di batu kurang lebih berapa tahun itu Pak Teguh? Ini kisaran 7 tahun Pak. Sekitar 7 tahun ya dengan harga cuma 300.000. Iya. Sangat-sangat murah ini. Murah Pak. Nah, dan ini ada pohon apa ini Pak Teguh? Ini pohon petai Cina Pak. Petai Cina ya, iya. Ini di batu Pak Teguh ya? Batu Pak ini batu. Ada batunya juga dan melenuk ya. Iya. Besar ya. Besar Pak ini loh. Ya, pelenuknya besar dan besar. Ada batang ke sini sampai pucuk subur ya. Iya Pak. Kondisinya subur. Petai Cina atau Lamtoro ya? Iya Pak. Lamtoro. Dibuka dengan harga berapa Pak Teguh? Ini 300 Pak. Dengan harga cuma 300.000 rupiah. Iya. Wih, bonggol lebih besar ya, melentung besar, gitu Pak, ya. Kalau diberdirikan bagus itu Pak Teguh. Bagus Pak. Ya. Coba sih posisikan. Iya. Nah, kalau kita reposisi seperti ini jauh lebih bagus Pak Teguh. Iya. Melentuh dan bisa bergaya bunjin ini nanti akhirnya. Iya. Wih, cakep sekali ya. Bisa pohon petai Cina bisa dengan beberapa posisi. Bagus sekali dengan harga cuma 300.000 Pak Teguh ya. Iya Pak, 300.000. 300.000. Dan ini ada pohon apa nih Pak Teguh? Ini kakas sambung sianci buah. Pohon kerakas atau kakas ya. Ini batangnya pelentu-pelentu sudah disambung pucuk sama sianci. Iya. Luar biasa cakep ini. Untuk ketinggiannya Pak Teguh? Ini kisaran 60 Pak ini. Kisaran 60 ya. Iya, panjang. Pohonnya besar ya. 70 Pak, besar. Panjang sekitar 70 ya. Iya. Untuk pohon ini dibuka dengan harga berapa Pak Teguh? Ini 500 Pak. Dengan harga cuma 500 ya? Iya Pak. Sudah disambung juga ya sama sianci ya? Iya Pak, udah hidup Pak. Sudah subur ya siancinya ya? Iya. Wih, dengan harga cuma 500.000 dengan karakter pohon pelentu-pelentu ya? Iya. Dan ini bonggol besar ya? Besar ya. Bonggolnya besar sekali. Pohon kerakas. Dan ini ada pohon apa ini Pak Teguh? Ini ada pohon legundi Pak ini. Pohon legundi ya? Wih, iya. Karakter keringannya bagus sekali. Legundi. Kondisinya subur ya? Subur Pak ini. Dan ini juga, ini kok ada dua pohon Pak Teguh? Ini diborongkan aja Pak ya? Diborongkan ya, coba kita iya, lihat dulu karakter untuk pohon ini. Ini bunut Pak Teguh ya? Bunut Pak. Bunut pucuk merah ya? Bunut, iya. Sudah ada potnya, juga sudah dilumut dengan karakter tua. Sini juga ada pohon legundi dengan karakter tua. Untuk dua pohon ini dibuka dengan harga berapa Pak Teguh? Ini 500 ya. 500 dapat dua pohon ya? Iya Pak. Wih, sangat-sangat murah ini. Iya. 500 dapat dua pohon, satu bunut, satu pohon legundi. Iya.
dengan karakter keringan yang luar biasa ini. Iya, Pak. Dan kondisinya subur ya. Subur. Subur, tinggal perantingan saja itu. Siap. Dengan harga cuma Rp500.000 untuk 2 pohon. Dan ini ada 3 pohon yang rencananya borongan, Pak Teguh ya. Iya, Pak, ini borongan, Pak. Borongan lagi ya. Ini ada 3 pohon dan sini ada pohon randu, randu yang sudah disambung sama randu varigata ya. Iya. Dan ini ada pohon sisir. Sisir bunjin, Pak. Bunjin, kakinya bagus, karakter tua dengan keringan dan kondisinya subur. Dan di sini juga ada lagi ini pohon randu ya. Randu, Pak. Disambung sama randu varigata. Cakep banget. Untuk 3 pohon ini dibuka dengan harga berapa, Pak Teguh? Ini 350, Pak. 350. Iya, Pak. Murah banget ya. Iya, Pak. 3 pohon cuma 350. Iya. Borongan. Satuan enggak bisa ini ya. Borongan aja, Pak ya. Borongan aja ya. Lebih murah, Pak. Lebih murah ya. Oke, siap-siap. Borongan 3 pohon cuma berapa? 350 ya. 350 dapat nah, 3 pohon. Dapat 3 pohon dan di sini ada pohon serut ya ini. Serut, Pak. Serut kondisinya seperti ini. Ini sudah masih subur, Pak Teguh ya. Subur, Pak, ini tahap cutting, Pak. Tahapan cutting ya. Iya. Masih belum tunas, nanti biasanya nanti tunas ya. Tunas, Pak. Kemarin soalnya sudah anu ya. Sudah subur dipotong ya ini. Iya, dipotong tahap. Di tahap cutting ya. Iya, ini ada tunasnya ini. Tunas-tunasnya juga masih banyak ya. Iya. Kondisinya subur. Nah, ini juga daun-daunnya masih ada semua. Untuk pohon serut ini dibuka dengan harga? Ini diborongkan 2 pohon, Pak ini. 2 pohon ya ini. Iya. Sama ini ya? Iya, Pak. Ki besi ya ini ya. Besi, Pak. Besi ini melentu. Karakternya bagus. Kondisinya subur. Untuk 2 pohon ki besi sama serut ini diborongkan harga berapa, Pak Teguh? Ini 450, Pak. 450 dapat 2 pohon ya. Iya, Pak. Nah, langsung di screenshot sekiranya pohon yang mana yang diminati ya. Langsung japri nomornya Pak Teguh yang ada di bawah video ini. Iya. Pohon ki besi karakternya bagus, juga pohon serut. Dan ini? Ini ada sancang ori, Pak ini. Sancang ini ori ya? Ori, ini? Pak. Wih, ini sancang ori, selain lebih, Pak. Tepuk, ya? Lebih, Pak, ini deh. Nah, itu dibandingkan sama lengannya Pak Teguh aja cuma segitu ya. Besaran batangnya ya. Iya, Pak. Kondisinya subur. Subur. Nah, subur sekali. Untuk ketinggiannya, Pak Teguh? Ini ketinggian kisaran 50, Pak. Kisaran 50 ya. Yeah. Sancang ori, kaki-kaki bagus ya. Yeah. Keliling ya kakinya. Untuk pohon ini dibuka dengan harga? Ini 700, Pak. Dengan harga cuma Rp700.000 yeah. ya pohon sancang ori. Sancang ori, Pak. Dan ini ada pohon serut ya ini. Serut, Pak, ini. Serut kondisinya bagus sekali, karakter tua, subur ya. Subur. Nancep di batu ini ya. Iya, Pak, di batu. Pas di as tengah batu ya. Iya. Sudah ada potnya juga dan ini ada lagi pohon apa ini, Pak Teguh? Ini bunut, Pak. Bunut ya? Iya. Bunut tengah sudah diwiring dengan gaya whipping. Tetesan air mata, Pak. Tetesan air mata. Air mata kepiluan ya. Iya. Untuk 2 pohon ini rencana diborongan, Pak Teguh ya? Iya, Pak, betul. Diborongan dengan harga? 600, Pak. 600 2 pohon. Iya, langsung main borong-borong iya. Untuk spesial punyanya Pak Teguh. Iya, Pak. Wah, 600 dapat pohon bagus-bagus ini. Gila, Pak. Dan ini ada lagi? Ada asam Jawa, Pak. Asam Jawa. Iya. Asam Jawa ini nancep di batu ya, iya. Ori ya, ini program dari biji ya. Dari biji, Pak, ini. Ketinggian kurang lebih, Pak Teguh? 60, Pak, ini. 60 dengan liukan-liukan. Ih, bagus ini liukannya. Iya. Dan kondisi topnya juga subur. Subur. Untuk ketinggian? 60, ketinggian kurang lebih 60 cm ya? Iya. Ketinggian kurang lebih 60 cm, pohon asem Jawa. Asem Jawa, Pak. Tamarindus indica. Iya. Dibuka dengan harga? 600, Pak. Dengan harga cuma Rp600.000. Iya. Wah, bagus sekali. Cacat. Dan ini ada lagi 2 pohon, Pak Teguh ya. Iya, Pak, ini. 2 pohon ini, yang satu ini pohon Lamtoro, Pak. Lamtoro atau petai Cina. Iya. Di batu ini ori apa settingan ini? Ori, Pak, ini. Ori ya. Ori. Ori ya, pohonnya sampai ngelumut kayak gitu, iya. Karakternya tua banget. Sampai topnya ini juga tahapan ya. Iya, bagus, tahapan, subur, Pak. Subur ya. Subur. Sudah ada potnya juga. Iya. Dan yang satu ini pohon jeruk kikit. Jeruk kikit ya. Iya. Kondisinya subur. Sudah diwiring juga. Gayanya asik. Sudah ada potnya juga.
Dan untuk dua pohon ini diborongkan harga berapa, Pak Teguh? Ini harga 700, Pak. 700 dapat dua pohon ya? Iya, Pak. Dua pohon petai Cina sama jeruk kingkit. Iya, Pak. Nah, jadi besar-besar. Besar-besar dan kondisinya ini sudah bagus ini. Iya. Tinggal merapatkan untuk perantingannya saja. Dengan harga cuma Rp700.000. 700, Pak. Dan kita lanjut ke pohon berikutnya. Iya. Di sini ada kawista. Kawista. Pohon kawista atau kawis batu ya. Iya, Pak. Ini akarnya diprogram di batu ya, nancep-nancep. Dan kondisinya subur. Iya. Dan ini ada lagi yang satu, ini pohon apa ini, Pak? Gulgum, Pak, ini. Gulgum ya. Pohon gula gumantung. Iya. Kondisinya subur. Gulgum blabak, Pak, namanya, Pak. Untuk dua pohon ini diborongkan piro, Mas Teguh? Ini 300 saja, Pak. 300 saja. Iya. Wes murah-murah nih ya. Iya. Kesulitan air, Pak Teguh? Iya. Ini daerah pegunungan ya, jadi di sini di pinggir hutan waktu musim kemarau ini susah air. Susah air, Pak. Pohonnya diborongnya murah-murah gitu, iya. Ceritanya gitu. Iya. Betul, Pak. Nah, betul sekali. Dan ini ada pohon ipri ya. Ipri, Pak, ini. Pohon daun lilin. Ipri. Daun lilin sudah sambung sama lilin ya. Iya. Ini karakternya bagus. Dan sini ada pohon wacang ya. Wacang, Pak. Wacang. Dan di sini ada pohon mustam. Mustam. Karakternya tua banget, kondisinya subur. Dan untuk ketiga pohon ini, mustam, wacang, sama ipri lilin diborongkan harga? 600, Pak. 600 untuk iya, tiga pohon. Iya, Pak. Bes, harga borong-borong. Dan ini harga borongan ada lagi tiga sancang ya? Tiga sancang, Pak, ini. Tiga sancang dan yang satu ini paling cakep ini. Pot iya. Keramik ya? Pot keramik, Pak, ini. Potnya keramik ini. Cakep sekali. Kondisinya juga sudah rimbun, bagus. Dan ini juga sancang program di batu ya. Iya, Pak, betul. Wih, akarnya sudah mencengkeram batu dan kondisinya daun kecil subur. Subur. Dan yang satu lagi juga di program di batu ya. Iya, Pak. Sudah mencengkeram ya. Iya. Kondisinya juga bagus untuk perantingannya. Untuk ketiga pohon sancang ini dibuka dengan harga? Ini 800, Pak, ini. 800 ya pohon iya. Sancang. Tiga pohon ya. Tiga pohon diborongkan dengan harga cuma Rp800.000. Iya, Pak. Wih, dan kita lanjut ke pohon berikutnya. Yang ini banyak sekali nih, Pak Teguh. Ya, belum ya. Ini? Ini belum dijual dulu, Pak ya. Belum ya, masih proses, Pak, rencana ya. Mau diprogram di batu ya. Iya. Dan ini ada lagi ini. Ini yang kecil-kecil atas ini. Iya. Ini ada pohon ipre. Ipre, Pak. Ipre ori di batu ya. Iya, ori di batu. Komplit sama potnya. Ini diborongkan juga? Iya, Pak. Ada berapa pohon ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak. Nah, kita bisa mulai 10 pohon ya. 1, 2. Dan yang kedua ada pohon ini, ipri di batu. Iya. Dan yang ketiga, ipri sambung dolar mangkok, pucuk merah. Dan yang keempat ada pohon sakura. Sakura. Yang kelima ini ada pohon ipri. Ipri. Dan keenam ada pohon ipri sambung dolar mangkok. Iya. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Pak. Ketujuh ada? Kacang sele, Pak. Kacang sele. Iya. Wah, ini pohon apa mana ini? Kalau nondas ini. Kacang sele. Nah, dan ini katanya Pak Teguh kacang sele ini. Sampai iya, kemukelen aku. Iya. Nah, ini ada lagi ini. Ipre ya, ipre kayak buncin. Iya, betul. Ini sambung apa ini? Dolar mangkok pucuk merah, Pak, ini. Dolar mangkok pucuk merah dan ini bintaos. Bintaos sambung anting putri. Sudah sambungan anting putri. Iya. Sudah ada potnya juga ya, cakep iya. Ya. Dan ini ada pohon serut. Serut, Pak. Nah, ada berapa? 10 pohon ya? 10 pohon, Pak. 10 pohon termasuk kacang sele. Iya. Nah, ini bukan kacang anu ya. Kan, Pak. Nah, untuk ke 10 pohon ini diborongkan harga berapa, Pak Teguh? Itu 500, Pak, ya. 500? Iya. Lah cuma pironan, Pak Teguh? 50 ribuan, Pak. Ini 50 ya, masuk iya. Kategori 50 iya, ya. Iya. Dipukul sepenting cepat laku, Pak. Sepenting laku ya. Airnya susah, Pak, sini, Pak. Daripada mati ya, airnya susah ya, wis dijual murah-murah ae. Murah-murah aja, Pak. Wis, yang penting payu ae wis. Iya. Nah. Buat ganti airnya aja, Pak. Nah, 10 pohon cuma 500. Iya. Wis ngeri pol iki. Dan ini ada 5 pohon lagi, Pak Teguh ya? Iya, Pak. Ini diborongkan piro ini 5 ini? Ini diborongkan
400 aja, Pak. 405 pohon. Iya. Nah, kita bisa lihat pertama, ini ada pohon serut. Iya. Nah, yang kedua ada pohon amplas. Amplas. Yang ketiga ada pohon wacang. Wacang, Pak. Yang keempat ada pohon wacang serut. Serut, Pak. Nah, serut kondisinya subur ya ini daun-daunnya. Dan yang kelima ada pohon iprik. Iprik, Pak. Mame. Mame ya. Yeah. Mame hebring. Iya. Yeah. Diborongkan harga 500. 400 aja, Pak. 405 yeah. Pohon, enggak sampai 100-an ya. Enggak sampai, Pak. Woi. Cukup murah untuk pohon ini. Murah, Pak. Dan ini pohon apa ini? Besar sekali, Pak Teguh. Ini kimeng, Pak. Pohon kimeng ya? Iya. Wah, pohon kimeng besar sekali. Sampai bawah ya ini. Iya. Ketinggiannya piro, Pak Teguh ini? Ini kisaran 1 meteran, Pak. Kisaran 1 meter ya? Iya. Ini sudah tumbuh akar, Pak. Ini saya cangkok angin, Pak. Mau dicangkok angin sudah tumbuh akar ya ini ya? Iya. Wih, bagus sekali. Dan ini sudah akar pohonnya juga meliuk-meliuk. Iya. Kondisinya subur banget. Subur, Pak. Untuk pohon kimeng ini dibuka dengan harga berapa, Pak Teguh? Ini 300, Pak. Dengan harga cuma 300.000 rupiah ya. Iya, Pak. Dan ini lokasinya di pinggir hutan. Nah. Kita lanjut ke pohon berikutnya yang mana, Pak Teguh? Serut ya. Nah, dan ini ada pohon serut ini, Pak Teguh ya. Serut, Pak, ini. Wih, besar sekali ya. Iya. Untuk ketinggiannya berapa, Pak Teguh itu? Ini ketinggian 1,50 meter, Pak, ini. Ketinggian sekitar 1,5 meter ya? Iya. 1,5 meter ya. Tinggi iya, sekali untuk taman ya ini. Taman, Pak. Tapi karakternya ngeri loh untuk pohon ini ya. Buat estralak juga bisa, Pak. Estra besar ya ini. Iya. Pohonnya pecah kayak gini. Karakternya tua sekali, Pak. Karakternya tua sekali. Dan kondisinya subur banget. Wih, cakep sekali ya pohon serut. Iya, Pak. Ini sudah rawatan lama, Pak Teguh ya? Lama, Pak, ini. Ini sudah ada bekas-bekas kawatnya juga. Iya, Pak. Dan untuk perantingannya juga sudah bagus. Dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. 5,5 meter, iya, Pak. 5,5 meter, Pak. Dibuka dengan harga berapa, Pak Teguh ini? Ini 3.500, Pak. Dengan harga 3.500 ya, iya. Pohon serut. Iya, Pak. Karakter tua, keruak-keruak ini. Kaki bagus, ketinggian 1,5 meter dengan harga 3.500. Iya. Nah, itu tadi bahan bonsai yang ada di tempatnya Pak Teguh ya, banyak sekali. Terima kasih Pak Teguh sudah diberi kesempatan untuk mereview bahan-bahan bonsainya. Iya. Semoga terjual laris manis dan barokah bagi keluarga. Kepada seluruh pemirsa Jalur Bonsai dimanapun berada, iya. Terima kasih sudah mengikuti kami, Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.